Kapolres Binjai AKBP Bambang C. Utomo dikonfirmasi wartawan dari WhatsApp dua kali terkait adanya judi tempat ikan-ikan bungkam. Dari Binjai, Sumatera Utara, MSTV melaporkan, awak media sudah berulang kali konfirmasi terkait adanya judi tembak ikan-ikan diduga ada perlindungan dari aparat penegak hukum, lokasi perjudian terbesar di daerah Binjai, lancar beroperasi, diketahui lokasi perjudian ini ada di Jalan Ade Irma Suryani Pekan Binjai, Kota Binjai. Berbagai macam jenis mesin judi diantaranya mesin tembak ikan, roulette dan lainnya terlihat sedang aktif sampai sekarang tidak ada tindakan dari Polres Binjai. Pantauan tim wartawan di lokasi pada Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024, puluhan pemain sedang asik bermain, tampak pemain terlihat nyaman memainkan mesin judi tersebut karena pengusaha, pengelola diduga sudah kebal hukum. Perjudian tembak ikan di Kota Binjai, diduga didekingi oleh sejumlah penegak hukum, hal ini bisa dilihat dari bebasnya para pelaku perjudian yang memadati lokasi judi tembak ikan. Diketahui di lokasi tersebut terdapat ada 3 lokasi dengan jenis perjudian yang sama dengan pemilik atau pengelola yang berbeda. Menurut informasi dari warga sekitar, lokasi perjudian ini sudah pernah dilakukan penutupan oleh pihak kepolisian wilayah Binjai, tapi juga masih beroperasi. Kapolres Binjai AKBP Yangyang Uy 6Y66, Habambang C. Utomo sudah 2 kali wartawan konfirmasi terkait adanya judi tembak ikan-ikan di wilayahnya, sehingga sampai sekarang belum ada tindakan hingga berita ini dinaikkan belum memberi tanggapan saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp-nya. Lemahnya pengawasan dan tindakan tegas dari aparat penegak hukum diduga jadi penyebab bebasnya lokasi-lokasi perjudian beroperasi di wilayah Binjai. Perlu tindakan tegas dan pengawasan serius dari Kapolres Binjai AKBP Bambang C. Utomo SHSIK untuk serius terlibat dalam pemberantasan praktik judi yang ada di wilayah hukumnya sesuai mandat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tim MSTV melaporkan. Mana cik? Orang cik?